atas keberdoaan Mama, Pak, dan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, biarlah nama-Mu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu yang di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan maafkanlah kami dari kami matahari. Ya, ma. Kalau itu tidak sama secara langsung.
matahari. Nah, sekarang nanti ibu akan membagikan ini. Apa namanya? Kertas abjad. Ini ibu bagi origami. Dan dari sini, ibu minta kamu merangkai kosakata, tapi pakai ini. Tidak pakai di buku, pakai ini. Kalau misalnya ibu suruh sinar terang, itu kamu bedanya seperti apa pakai ini? Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke, nanti teman-teman yang bagi dua kelompok, di depan satu kelompok, di belakang satu kelompok. Bisa ya? Kalau kamu merangkai kata yang pakai kertas kertas abjad ini, ibu harus sebuah cerita. Setelah mendengar cerita ini, ibu harap kamu bisa menulis apa yang kamu dengar itu, dan setelah itu kamu merangkai pakai ini. Bisa? Bisa. Oke. Okay. Jadi misalnya, ibu ada sebuah cerita. Cerita ini berjudul tentang Charles dan Thomas. Sepulang sekolah, Charles dan Thomas sangat merasa lelah. Karena dari sekolah ke rumah mereka jaraknya sangat jauh dan mataharinya sangat panas, sehingga mereka sangat kelelahan. Sampai di rumah, mereka menghabiskan air satu ceret. Oke, semuanya sudah dengar ceritanya? Sudah. Oke, ibu minta kamu menulis dua kosakata saja. Sesuai dengan cerita tadi, kamu dengar apa tadi yang ibu omong atau ibu ceritakan? Tulis dua kata saja. Setelah kamu menulis, kamu rangkai kosakatanya tadi dalam menggunakan ini. Dengan menggunakan ini, bisa? Bisa, bisa. Oke, selamat bekerja. Ibu pakai ini. Ya. Ini pakai ini aja sih ya. Semua kelas dua? Sudah. Oke. Sesuai dengan apa yang kamu catat tadi, ibu menjelaskan kembali bahwa ada dua jenis uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, uang logam itu yang kita ketahui ada berapa? 1000 ada? Ada apa lagi? 500. Nah, untuk yang plastik ini, contohnya seperti ini. Ada berapa ini? 50. Ada berapa ini? 5000. Ada berapa ini? 5000. Nah, dari sini, misalkan ibu gabung. Ibu minta kamu urutkan dari besar ke kecil. Berarti apa yang duluan? Berapa? 50. Habis itu? 5000. Habis itu? 5000. Itu dari besar ke kecil. Nah, kalau misalnya ibu suruh dari kecil ke besar, maka yang pertama yang berapa? 5000. Nah, setelah kamu urutkan seperti ini, ibu minta lagi 50 dengan 5000. Mana yang lebih besar? 50. Kenapa 50 lebih besar? Karena dia lebih banyak. Lalu ibu ganti 5000 sama 50000. 50. Berarti di sini lebih sedikit atau sedikit atau kecil. Gabungan jumlahnya dia di sini lebih sedikit atau kurang. 50 dengan 5000, 50 lebih besar. Oke, sudah bisa urutkan ini? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Oke. Setelah mendengar, setelah ibu menjelaskan ini, ada di dalam komplain itu ada perbandingan atau ada soal di situ. Jadi kamu tinggal tulis lebih atau kurang dari. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke. Ini tinggal sudah.
dan seberang dari kolom. Bisa tahu? Sudah belum? Sudah. Sini saya. Berdoa dulu waktu kita pulang. Ayo lah. Iya.